إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر. رب تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، فيا عباد الله، الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Tidak ada lafaz yang terlebih agung dan terlebih indah untuk kita rafakkan dengan memuji Allah. Setiap saat, setiap detik, pujian ini kita tujukan khas hanya untuk Allah. Tidak ada yang lebih agung melainkan satu zat Allah, yakni zat Allah Azza wa Jalla, atas kurniaannya, atas kemurahannya, atas kebaikannya telah pun menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Terima kasih ya Allah membangunkan lagi kami pada pagi ini. Masih lagi dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Mudah-mudahan Islam ini kami bawa hingga ke penghujung nafas kami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن شاء الله تعالى itu adalah idaman setiap insan yang bernama Muslim, insya Allah Ta'ala. Baik, hari ini bagi menambahkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat diberikan kehidupan, diberikan nyawa lagi kepada kita, maka kita menyambungkan perbincangan kita atau muzakarah bersama-sama kita bermutala'ah kitab yang bernama, yang dinamakan 10 Sahabat Dijamin Syurga. Baik, sebelum tu saya nak tanya, ada lagi yang nak kitab? Yang tak ada kitab tapi dia nak kitab, ada lagi tak? Ada lagi nah? Berapa orang lagi? Berapa orang? Angkat-angkat tangan bagi tinggi-tinggi sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ju dah 5 lagi, sat lagi. Baik, bagi nama dekat Ju ni nak. Ada lagi? Ju lebih? Boleh. Boleh ambil dekat dia dah. Sebab hari ni kita baru nak mula muka surat 1. Jadi sebab tu saya tanya dulu lah. Boleh ambil dah lah ni. Nah, baru nak mula muka surat 1, harga kitab masih lagi harga 27 ke? Alhamdulillah, ada orang wakaf pula. Ulang balik wakaf, subhanallah. Pemurah sungguh kaum muslimah ni. Sebab tu bila saya kena skamer, saya takut. Saya takut dia pepakat bagilah saya lagi. Kaya kawan tu. Kak Iza. Ada lagi. Jom belah sini satu lagi. Hari ni baru nak mula buka surat 1 lah. No, belakang satu. Belakang dia duduk main. Okey. Yang mana yang baru dapat buku tu? Ke surat 1 lah. Ni belakang Kak Zalilah. Belakang ni. Okey lah. Okey, kita mula dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baru dapat kitab tu muka surat 1 lah. Saya ulang balik. Muka surat 1. Nombor 1 di atas tu pun nombor 1 lah. Kisah sahabat yang pertama yang terulung. Nah, yang di, ya. Apa dia? Kata wakaf balik. Tak payah bayar ni. Kau kena bayar. 12. Pandailah aku. Dua belah lah. Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq dalam bahasa Arab, Abu Bak. Nah, dalam bahasa Arab dia tak sebut Bakar. Abu Bak. Kaf tu dimatikan. Roh pun bagi mati. Bak. Abu Bak As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ialah khalifah pertama orang Muslim dari tahun 632 Masihi, bukan hijrah nah, hingga 634 Masihi. Beliau pada awalnya digelar Abdul Ka'ab. Nah, Abdul Ka'ab iaitu hamba Ka'bah. Tetapi selepas pengislamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar namanya kepada Abdullah. Itu nama dia yang sebenar ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia yang sebenarnya. Tetapi dimasyhurkan ataupun kita kata kunyah. Kunyah ni gelaran yang mulia diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Abu Bakr. Ya, iaitu cerita tentang
anak unta, anak unta yang dara. Nah, sebab apa? Sekejap dia akan, dia akan ceritalah. Sebab apa dia digelar Abu Bakar, kemudian ditambahkan lagi dengan As-Siddiq. Nah, di belakangnya yang, yang mana dia adalah khalifah yang pertama yang dilantik menjadi khalifah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah perdana menteri yang pertama, wazir. Nah, perdana menteri yang pertama umat Islam seluruh dunia selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia ni muda sikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muda 2 tahun. Lebih kurang macam itulah. Ada kata 2 tahun 10 bulan, ada kata 2 tahun 8 bulan. Tapi yang pasti dia muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Yang mana dikatakan di antara pendapat-pendapat ahli kaji sejarah, terutama sekali Ibnu Ishaq, mengatakan Abu Bakar ni lahir 3 tahun selepas tahun gajah. Nah, dan ada yang kata 2 tahun 8 bulan. Lebih kurang sajalah nak. Lebih kurang saja. Yang mana sejak kecil lagi Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Maknanya dia keturunan dia tu baik. Nah, dia datang daripada keturunan orang yang baik-baik. Dan satu lagi, kaya. Rupa-rupanya Abu Bakar As-Siddiq ni dia di antara golongan atau keturunan orang kaya kerana keluarga dia berniaga pakaian. Nah, apa berniaga? Berniaga pakaian. Dan termasuklah kebijaksanaan Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini berniaga pakaian. Ketika mana dia kecil, dia adalah teman sepermainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalam ni, tapi saya cerita nak. Dia adalah teman sepermainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah dia dengan rumah Rasulullah tak jauh. Tapi tak ada lah jiran sebelah punya belah. Cuma tak jauh. Sebab tu dia di, teman yang hampir sebaya bermain dari kecil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal Nabi bukan sejak dewasa tapi daripada kecil. Sebab tu apa yang Nabi cakap dia nanti kata betul. Betul sebab dia kenal sungguh-sungguh sahabat dia ni. Nah, berbeza dengan Saidina Umar Al-Khattab, dah besar baru dia kenal. Tapi Abu Bakar dia memang dia kenal daripada kecil. Dengan sebab itu apa juga fitnah yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad, dia tolak terus sebab dia tahu kawan dia ni macam mana. Dan segala apa yang diceritakan tentang kebaikan, terus dia dia mengaku dengan dengan bulat hati. Dan masa dia jahiliah nak, masa ni dia tak Islam lagi. Dia di antara sahabat yang tidak terdedah dengan sifat orang jahiliah. Yakni apa dia sifat orang jahiliah? Tak kira mana-mana perempuan yang depa teringin, yang depa mau, depa boleh zina. Nah, orang jahiliah ni lagi satu depa kalau kata pak mentua berkenan dekat menantu, dia boleh pakai menantu dia. Nah, begitu juga kalau kata menantu berkenan kat pak mak mentua, dia boleh pakai. Itu zaman zaman jahiliah. Kemudian kalau kata depa kahwin, nah, depa kahwin ni kira, bila kahwin ni perempuan itu dihargailah. Nah, tapi lepas depa guna perempuan tu, depa nanti kata ha ni siapa nak pakai boleh pakai. Ha. Keadaan wanita zaman jahiliah memang macam tu. Nah, dibuat tak ubah seperti barang dagangan. Dan arak adalah menjadi minuman harian. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia adalah pemuda yang terlepas dari semua perbuatan ni. Allah Ta'ala pelihara dia. Dia kawan dengan Rasulullah. Nah, seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah sembah sekalipun berhala, macam itulah Abu Bakar. Tak pernah meneguk arak, macam itulah Abu Bakar. Tak pernah menyentuh mana-mana wanita, macam itulah Abu Bakar. Nah, dan apa yang dia buat, dia ni kira bila mai dia remaja, dia sibuk
berniaga. Ha, dia sibuk. Mula dia ikut ayah dia. Lepas tu, bila dah ayah dia tengok dia ada kebijaksanaan dalam ilmu perniagaan, lepas dekat dia. Tu yang dia dia lepas umur dia mai 20-an, dia berkahwin. Nah, dia berkahwin apabila dia tahu Rasulullah berkahwin. Kemudian Rasulullah kan masa tu bawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Dia sama-sama, nah, sama-sama ikut ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun perniagaan yang berbeza. Nah, tapi dia selalu belajar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini fizikal, ha, nak cerita tentang fizikal. Kita ni mungkin tak cerita tentang fizikal dia lah. Orang dia kurus dan tinggi. Kulit dia putih bersih. Rasulullah putih merah. Dia putih bersih. Maka kata Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq ni penafsir kitab-kitab sejarah. Nah, kata Ibnu Ishaq, kalau kata nak bandingkan dengan susu, dia lebih kurang macam tu, putih. Rambut dia hitam berkilat. Ha. Rambut dia hitam berkilat, lurus. Rasulullah berombak beralun kan. Nah, ikal mayang. Rambut Rasulullah, rambut dia hitam berkilat, orang dia putih. Dia ada satu tai lalat. Nah. Ha. Di dagu manis tu. Nah. Dan kemudian dia ada satu lagi tai lalat di lengan. Dibaca sampai kecil tai lalat dia tu. Nah. Okey, orang dia tinggi dan kurus menyukarkan dia ikat seluar. Sebab terlampau kurus, dia selalu seluar dia nanti terlondih. Dulu tak ada getah. Dia pun pakai tali. Nah. Kerap kali seluar dia tu terlondih. Ha. Dan menjadi bahan ketawa kawan-kawan. Bila dia berjalan laju sikit, dia akan ikat seluar. Nah, satu lagi dia ikat. Satu lagi dia ikat. Sebab dia terlampau kurus. Tak ada nak sangkut dekat mana. Kalau orang gemuk ni dia ada, dia ada katam-katam dia kan. Jadi adalah tempat sangkut. Yang ni dia tak ada sangkut. Nah? Berbudi bahasa. Nah? Bersopan santun. Mesra dengan sesiapa saja. Dan paling terkenal di kalangan orang-orang kaya. Orang yang baru nak berniaga, nanti mai jumpa dia, minta nasihat kepada dia. Nah? Diceritakan wajah dia tirus, muka panjang ni. Nah, muka panjang. Memiliki ketampanan kerana kulit dia putih, rambut dia hitam berkilat. Dia punya kening dia tebal. Tersusun cantik. Nah? Tersusun cantik. Pada hujung keningnya ada satu tahi lalat. Nah, hujung kening ni ada satu tahi lalat. Nah, mulut dia lebar dan kemerah-merahan. Kemudian dikatakan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang sahabat yang makannya tak banyak. Nah, pasal tu dia kurus lah. Dia janggut dia warna merah. Janggut dia warna merah, tapi dia suka menghitamkan dengan katam. Nah, dia suka menghitamkan janggut dia dengan katam. Katam ni adalah sejenis inai yang berwarna hitam. Nah. Okey. Sambung terus, nah. Kita sambung terus. Namun begitu beliau digelar Abu Bakar daripada perkataan Arab yang bermaksud unta muda. Ha, daripada mana? Mai gelaran Abu Bakar tu adalah daripada satu gelaran, iaitu Bakar ni bermaksud bik, unta muda. Unta ni saya kata kalau unta muda ni anak darah lah. Nah? Yang mana kerana beliau amat gemar membiak unta. Beliau amat terkenal dengan gelaran As-Siddiq, yang ni yang membenarkan. Gelaran yang pertama dia digelar Abu Bakar, bapa kepada anak unta muda. Okey, dia ada dua pendapat lah. Satu lagi pendapat mengatakan Abu Bakar ni dia bapa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu-satunya isteri yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih anak dara. Sementara isteri-isteri yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahi mereka dalam keadaan janda. Maka masyhurlah
Abu Bakar itu sebagai bapa kepada anak dara. Bukan anak dara unta saja, tetapi anak dara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kalau dari segi binatang ternakan, dia bela unta yang mana pembiakan unta dia paling banyak. Banyak. Kalau kata pergi tengok unta dia segagan ya. Orang nanti kalau nak beli unta yang masih lagi dara, big. Nah, dia pun akan pergi cari dia lah. Kalau nak tengok unta-unta yang masih dara, pergi cari dekat Abu Bakar. Dia nanti jaga unta dia macam jaga orang. Diceritakan di dalam beberapa riwayat, unta Abu Bakar ini walaupun satu kudil tak ada di kaki, dia punya jaga. Nah, orang dia rajin. Baik. Nama penuh beliau Abdullah bin Osman. Yang ni Osman tu Abu Quhafah. Abu Quhafah tu bapa dia. Nah. Bin Amru bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Taim. Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Quraish At-Taim. Okey, baik. Dia ada sanak dia bertemu dengan sanak Rasulullah. Dekat mana? Dekat Murrah. Nah. Dekat Murrah. Maksud dia nenek depa. Nenek depa. Ya ni kalau mengikut turutan keturunan Rasulullah yang ketujuh. Bukan keturunan, maaf. Nenek Rasulullah. Nah. Wa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah. Itu yang ketujuh. Ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar, ibni Kinana, ibni Khuzaimah, ibni Mudrika, ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Lupa bila no. Cuti 2 tahun. Kan lah. Lupa habis lah kan. Saya bagi kan. Sebelum kita mula kelas dulu di sini lah kita buat dah. Salah silah. Keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada 21. Murrah yang ketu. Yang ketujuh. Kakak-kakakku dah terlupa. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah akan ingatkan semula. Petah tu ada kan. Ha, duduk saja-saja tu menyanyi. Bila nak. Dapat pahala. Kata cinta kat Rasulullah. Nah, keturunan kena tak habis. Sikit-sikit lah nak. Sikit-sikit kadang lupa. Kadang ingat. Tak apa nak. Tak berdosa. Selagi kita tak lupa solat insyaAllah. Nah, cuma biasalah. Manusia macam kita. Ghaflah yang banyak. Dimaafkan jika terlupa. Nah, alhamdulillah nampak. Macam mana kan? Ustazah ni. Orang lain kali hemat pagi malam. Baru kami ready. Ni dia terkejut, tergempak, dia kelak terus main. Lain kali hebat malam-malam. Boleh nak cari benda tu ada kan? Ada je. Cuma nak buat keluar kan tak keluar je. Dalam perut pun ada kan? Baik. Keturunan yang ketujuh. Yang kita tengok sini. Dia Murrah. Dia Abdullah bin Osman. Osman yang pertama. Yang kedua Amir. Yang ketiga Amru. Yang keempat Ka'ab. Yang kelima Sa'ad. Yang keenam Ta'im. Yang ketujuh Murrah. Dengan Rasulullah pun dia yang ketujuh. Sama. Nah, Murrah juga. Jumpa tentang Murrah. Lepas Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Khalid dan seterusnya. Untuk nenek mereka, satu. Jadi dia ada hubungan darah lah. Nah, dia ada hubungan darah dengan Rasulullah. Kita panggil apa ni? Sepupu 7 kali mungkin.
Karena itu bahasa hari inilah. Namun kita ni rupa-rupanya bila dikaji salah silah keturunan kita, kata jumpa-jumpa, weh rupanya Tok Nenek ha, nombor 14 tu. Dua beradik dengan Tok Nenek ha, nombor 14 tu. Mungkin kan? Cuma kita yang tak baca sejarah. Kita tak takat dua je kan? Nah, lepas tu tak tahu dah. Nah, sebab kita tak rajin nak cari salah silah. Kalau hak yang rajin ni, dia cari salah silah. Jumpa tujuh keturunan jadilah. Boleh jadi Mahsuri. Nah? Baik, bapanya Abu Quhafah memeluk Islam juga. Tetapi berbeza dengannya. Apabila Abu Bakar menjadi umat Islam lelaki yang pertama memeluk Islam, manakala bapanya memeluk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Boleh juga disebut hari kemerdekaan Mekah daripada kesesatan jahiliah kepada cahaya Islam. Ini beza. Beza dia dengan ayah dia. Abu Bakar adalah lelaki pertama yang memeluk Islam. Nah, lelaki pertama. Wanita pertama siapa dia? Siti Khadijah. Nah, kanak-kanak pertama siapa dia? Ali bin Abi Talib. Hamba pertama siapa dia? Zaid bin Harithah. Berlepas kita dulu, contoh kan? Nah, ini lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Diberi gelaran As-Siddiq kerana, saya contoh dalam minggu lepas, satu-satunya manusia yang tak tanya kepada Rasulullah, betul ke hang bawa agama ni? Nah, mekok mana dia mai, siapa lantik hang? Macam mana hang boleh dakwah hang jadi rasul tunjuk bukti? Sebaliknya bila Rasulullah bercakap dengan dia, dia kata betul. Lantas terus beriman. Di antara salah satu penyebab dia menerima kunyah. Kunyah ni gelaran As-Siddiq. Dan sebab yang kedua, ketiga seterusnya adalah kerana waktu Nabi SAW turun daripada Isra Mi'raj. Nah, depa pakai cakap-cakap Abu Bakar ni bila dia duduk dengan Nabi SAW, Nabi duduk susah hati. Dia tanya, awak susah hati sangat ni. Pasal apa yang susah hati? Nabi kata, aku ada cerita ni nak cerita. Semalam aku dibawa jalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia kata. Kemudian dia kata, bukan di situ saja. Aku dibawa naik ke setiap lapisan langit hingga ke langit yang ketujuh. Hingga aku bertemu Allah Azza wa Jalla. Ya, benar katamu ya Rasulullah. Tengok. Nah, benar katamu. Dia tak kata, hey, hang dia betul. Nah, ni belum subuh, hang dah sampai dah. Kan? Kalau kita maklum tu, dia cakap kita, aku semalam, aku pi Singapura. Lepas mari aku pi, belum subuh aku balik. Hang biar betul agak-agak lah. Hang naik apa? Tapi Abu Bakar Siddiq dia tak kata macam tu. Benar engkau ya Rasulullah. Ya benar engkau ya Rasulullah. Rasulullah turut cerita ada satu-satu-satu-satu perjalanan Isra' dan juga Mi'raj tu, dia kata benar engkau ya Rasulullah. Itu yang Rasulullah kata, hang ni memang betul-betul sedek. Hang ni memang betul-betul. Kan memang benar. Tak ada benda yang dia kata, ai. Betul ke? Nah, tetapi bila mana orang kedua yang Rasulullah cerita tahu siapa? Abu Jahal. Bapak segala bodoh. Jahal tu bodoh anak. Abu tu bapak. Bapak segala bodoh. Dia kata, ha, ya ke? Nanti sak. Hanya nak cerita kat kau pergi perabi. Dia dengar Rasulullah kata, aku nak cerita kat hang ni semalam aku pergi sekian-sekian. Tak apa. Hanya cerita aku bagi perambil. Nanti sak. Hamba tak aku nak panggil semua orang. Mari dengar cerita pembawa orang. Jahat dia nak. Dia pergi panggil Rasulullah tak susah lah. Dia nanti pergi panggil semua orang. Kata Muhammad anak atas tempat tinggi yang cakap. Itu yang Rasulullah nak di atas Jabal Aqubis. Nah, anak atas Jabal Aqubis. Rasulullah berpidato. Rasulullah pun bercerita tentang tu. Dia kata ada sebahagian beriman, percaya. Ada juga yang kufur. Dan tak kurang ada juga yang murtad. Nah, dia kata dia ni dah gila. Itulah di antara tomahan. Namun, Abu Bakar As-Siddiq tetap mempertahankan. Walaupun macam-macam orang cakap. Nah, dia mempertahankan baginda SAW. Tapi, malangnya ayah dia. Nah,
Ayah dia ni di antara lelaki yang masih berada dalam kesesatan. Walhal dia lelaki pertama. Sampai bila? Sampai dia berpindah. Nah, mak dia ikut dia. Ah, mak dia di antara wanita yang awal. Ibu Abu Bakar adalah Ummul Khair. Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Nah, mai balik ke Murrah. Jadi mak dia dengan ayah tu, ayah dia ni cakap bertemu juga sanak dengan Murrah ni. Nah, maksudnya keturunan Murrah ni di antara keturunan yang baik-baiklah. Nah. Tapi tak kata juga Abu Jahal tu pun keturunan Murrah juga lah. Nah. Ha, Murrah sungguh lah. Kemudian, bila mak dia ni ikut dia masuk Islam, tak boleh duduk sebumbung lah dengan ayah dia. Berpisah. Berpisah. Dia pujuk ayah dia sebab ayah dia ni baik. Nah, cuma ayah dia kata, aku ni keramai kawan di kalangan orang jahiliah. Kalau aku ikutlah kata hang, sat lagi semua kawan-kawan kata, kawan-kawan aku kata, aku takut kat anak. Ha. Jadi, tak apalah. Hang pergilah dulu, dia kata. Maka kata Abu Bakar kepada ayah dia, di, ayah dengan mak ni terpaksa berpisah, tak apalah. Ayah dia kata berpisah pun berpisah lah. Nah, kalau ada jodoh, jumpa lagi. Jadi waktu Abu Bakar bawa mak dia ni, suruh pi berpindah di antara orang yang awal berpindah. Kan Abu Bakar pindah dengan Rasulullah terakhir. Jadi dia kata dekat mak dia, mak dia ni nama Ummu Khair. Ummu ni ibu. Al-Khair ni yang terbaik. Yang terbaik. Dia hingga kalau kata anak dia gelar As-Sidiq, dia digelar Al-Khair. Nah, tak banyak beza. Seorang kata betul, seorang kata bagus. Seorang kata betul, seorang kata bagus. Nah, jadi kira kejujuran dan keikhlasan ibu dia ni turun dekat perangai dia tu. Mak tu duk kata bagus selalu. Hak dia tu betul selalu. Nah, sebab tu ibu dia digelar sebagai Ummu Khair. Nama dia Salma. Nama sebenar dia Salma. Jadi dia kata dekat mak dia, dia kata ikutlah orang-orang yang awal berhijrah. Sebab apa? Sebab ayah dia tak mahu kepada agama Islam. Ayah dia tak mahu mengaku Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi dia kata kepada mak dia, ikutlah sahabat-sahabat yang lain berpindah. Di antara sahabat yang awal berpindah ke Madinah. Kemudian tanya Ummu Khair kepada Abu Bakar ni, tak berdosakah aku tinggalkan suamiku? Kata Rasulullah menjawab persoalan Ummu Khair ni, apabila sepasang suami isteri salah seorang daripadanya telah pun bersyahadah, maka seorang lagi tak mahu menerima syahadah, secara automatik gugur talak. Nah, gugur talak. Kecuali kalau suami ikut. Nah. Sebab tu puteri Rasulullah Sayyidatina Zainab juga bercerai dengan suami dia dengan sebab berlainan syahadah, berlainan akidah pun berpisah. Jadi bila baru Abu Qahfah ni masuk Islam? Tahun akhir yang disebut di sini lah. Tahun akhir kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah dia memeluk Islam, iaitu pada hari Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, ataupun boleh juga disebut hari kemerdekaan Mekah daripada kesesatan jahiliyah. Hari Rasulullah mai, tahun Rasulullah mai buat haji wada. Masa tu dia duduk ada di dalam Mekah, Rasulullah kata hari ini segala jenis berhala diruntuhkan. Orang-orang kafir diminta keluar daripada bumi haram Mekah. Kena keluar. Dia ni masa tu baru dia syahadah. Lambat kan? Rasulullah tak mai dah. Lepas tu Rasulullah tak mai dah. Rasulullah balik sampai Rasulullah sakit dan Rasulullah wafat. Sementara Abu Quhafah ni bapa kepada Sayyidina Abu Bakar, dia duduk di situ, dia kata kepada Abu Bakar. Abu Bakar kan bila dah habis buat haji wada' tu nak balik ke Madinah, dia kata aku ni apa pun tak tahu lagi. Hang tak usah balik pergi sana lah. Ajak Sa'ad. Kan dia baru masuk Islam, dia suruhlah Abu Bakar ni ajak dia. Abu Bakar kata, dia dah Islam, jom, dia kata, ikut mak kita balik. Jom ikut mak kita balik. Kemudian merujuk kepada baginda SAW,
bagaimana perkahwinan mak dia dengan ayah dia ni, maka diakad semula. Sebab berpisah agak lama daripada tahun pertama sampai tahun ke-10. 10 tahun bercerai, baru bapa dia masuk Islam, kemudian dinikahkan semula oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah duduk di Mekah, ikut sama pergi ke Madinah kerana kata Abu Bakar, orang Madinah lebih baik, lebih berbudi bahasa. Okey. Abu Bakar hidup selama 63 tahun, sama panjang umur dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok ni, dia memang banyak persamaan. Bila dua orang bersahabat baik, depa akan cuba cari persamaan. Kadang-kadang kalau kita tengok dua orang yang bersahabat baik ni, depa nak pakai baju bagi serupa-serupa. Nah, kadang-kadang tingkah laku pun hampir-hampir sama. Bahkan Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah ni pun hampir-hampir sama. Dia punya sayang dekat Rasulullah hingga dia bagi puteri kesayangan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup hingga sampai tahap kepada 63 tahun. Sampailah pada hari dia nak wafat tu, dia tanya kepada Saidatina Aisyah. Aisyah lah yang bela dia nak sampai dia mati. Hari ni hari apa? Dia tanya. Kata Aisyah, hari ni hari Isnin. Dia kata, hari ni hari Isnin. Dia kata, hari Rasulullah wafat. Dia kata, aku minta kepada Allah untuk wafat pada hari Isnin juga. Nah, aku nak minta pada Allah untuk aku wafat pada hari Isnin juga. Allah bagi ke Allah Ta'ala tak bagi? Nanti kita tengok. Bagi ke tak bagi nak? Hidup selama 63 tahun menjadi khalifah hanya 2 tahun sahaja. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengemudi pemerintah khalifah selama 2 tahun setengah. Riwayat-riwayat lain menyebutkan 2 tahun 4 bulan kurang 10 hari. 2 tahun, dan ada juga mengatakan 20 bulan. Ini riwayat ataupun khilaf ulama. Nah, jadi kita boleh terimalah yang mana satu, kita boleh terima, kita tak usah bertengkar ataupun berkhilaf sesama kita sebab kita tak kenal. Okey, baik. Berkenaan dengan anak bina. Anak dia ada 3 orang. Ha? Anak dia ada 3 orang. Yang pertama Abdullah, kedua Asma, ketiga Aisyah. Aisyah As-Siddiqah. Ha. Gelaran diberi juga kepada Aisyah tu. Aisyah As-Siddiqah. Kalau As-Siddiq bapaknya, kalau As-Siddiqah anaknya. Abdullah beliau termasuk generasi awal memeluk Islam sehingga termasuk daripada kalangan sahabat Nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua bagi menghindari kejaran kafir Quraisy, dia pernah masuk gua itu juga. Dia terkena anak panah di Taif, meninggal di saat ayahnya mengemudi khilafah. Baik, ini cerita Abdullah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang baru dalam umur lebih kurang 18 tahun, yang bela kambing dengan adik dia Asma binti Abu Bakar, yang naik ke Bukit Sur menghantar makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama tempoh Rasulullah dan Abu Bakar duduk bersembunyi dalam Gua Sur. Abdullah inilah ditemani oleh adik perempuannya naik ke atas Bukit Sur. Tinggi Bukit Sur ni lah, dia lebih kurang 700 kaki. No? Tinggi. Dan adik dia ni yang Asma ni disebut di sini, nak Asma. 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 Ha? Asma ni dalam keadaan mengandung 7 bulan. Jadi dia tahu kata adik tu mengandung, dia kata dekat adik dia, ikat perut tu. Nah, ikat perut tu agar ringan sikit nak naik bukit. Orang mengandung 7 bulan ajak panjat bukit tinggi tu. Ha. Nah. Lepas tu bukan naik saja, sambil bela kambing. Dan adik tu bawa roti untuk dihantar kepada ayah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat adik dia, berkenaan dengan minuman tak susah, kita bawa kambing. Kita boleh perah susu kambing. Tapi makanan.
Jangan sampai nampak oleh tentera musyrikin Quraisy yang sedang berkawal. Mereka duk cari tang mana jejak Muhammad yang hilang tiba-tiba. Nah, di kaki Bukit Sur ada lagi jejak terakhir. Tapi hilang tiba-tiba. Jadi mereka masih berkawal. Bila mana orang nak naik pergi bela kambing ni, orang bela kambing di kaki-kaki Bukit Sur ni, mereka akan perisalah tanya nak pergi mana. Macam kita kata, sekatan jalan lah. Nah, kan kita masa tempoh PKP itu merata lorong ada polis. Nah, tanya nak pergi mana, nak pergi mana. Kita pun nak pemurung pun takut. Nah, tak kita silap cakap. Kan? Tak pasal-pasal masuk penjara. Tak masuk penjara kena denda dah lah. PKP kena denda pula. Lagilah kan? Jadi macam ni yang berlaku. Berlaku sekatan jalan. Jadi dia kata jangan bawa bekal banyak. Nanti orang musyrikin Quraisy nampak. Dia akan tanya. Mula-mula Asma' ni kata kepada abang dia. Kalau kita bawa roti ni, kita katalah bekal kita. Nak? Kita nak? Nak makan. Kita tak boleh sebab banyak. Ada 2 keping. Dia pun pula tak boleh bawa banyak-banyak bekalan. Lepas tu dia kata, lah ni nak buat macam mana? Dia kata ikat di pinggang. Ha, sebab tu dia dipanggil orang yang mempunyai 2 tali pinggang. Isakamai ni. Dia ada 2 tali pinggang. Dia lapis 2. Pertama hak molo tu dia nak ikat perut dia. Abang tu suruh ikat perut. Dah? Senang nak naik bukit. Macam kita kata tak ada lah perut tu berat sangat. Dia nak naik ke puncak. Kemudian dia ikat satu lagi rupanya ada lapis roti. Nah, untuk dia panjat ke bukit. Dan Abdullah ni, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq ni, apabila dia sampai di tengah bukit tu, dia tengok Saidatina Asma' ni masih lagi duk gagah-gagah naik. Gagah naik. Jadi dia dia akan hulurlah tongkat dia ni, dia bagi dekat adik tu, bagi laju sikit naik atas. Dia kata, kemarin kita hantar makanan waktu ni, dia kata, sekarang dah lebih bermakna dah nak temu 24 jam. Rasulullah dan ayah dia tak makan lagi. Sebab perjalanan adik semakin perlahan. Hari kedua, dia komplain dekat ayah dia. Dia kata, hari ini terlambat sampai dengan sebab perjalanan Asma' semakin perlahan. Tak katalah, no. Kawan mengandung, no. Kalau hari-hari nak panjat bukit kan, dia agak lemah. Yang bila masuk hari ketiga, lagi lambat sampai. Dan akhirnya Rasulullah kata, esok jangan mai dah. Rasulullah kata, nah, esok jangan mai dah. Aku menerima perintah daripada Allah untuk sambung perjalanan hijrah ke Madinah kerana suasana dalam perjalanan dah semakin aman. Dah boleh keluar dah. Jadi dia kesian lah. Dia kesian tengok Saidatina Asma' yang perjalanan semakin pelan. Masuk hari ketiga dia lagi pelan. Dan waktu dia masuk dalam gua, Asma' masuk dalam gua, Abdullah perah susu. Bila Asma' keluar, Abdullah masuk. Gua Hira tak besar mana lah. Kecil saja. Maaf, bukan Gua Hira, Gua Sur. Nah, kecil saja. Lepas tu bila masuk ni cukup-cukup untuk 2 orang. Dia bukannya kata gua besar. Jangan bayang gua besar tak. Cukup-cukup aja untuk 2 orang. Tu pun bukan kata Nabi tidur terlentang. Nabi tidur bersandar. Sebab tu yang dia tidur di atas riba Abu Bakar As-Siddiq tu. Nah, sebab sempit. Memang sempit. Ting di antara, kalau kata Gua Hira rendah sikit. Gua Sur lagi lagi tinggi. Okey. Tengok nak Asma' ni pemilik 2 ikat pinggang. Isteri Zubair bin Awam. Oh, Masya Allah. Saya dah cerita ya tentang Zubair bin Awam. Berhijrah ke Madinah di saat mengandungkan Abdullah bin Zubair. Semua periwayat-periwayat haji ni. Nah, keturunan dia. Baru ni dia pun tunjuk keturunan Abu Bakar As-Siddiq dah. Masya Allah, Subhanallah. Jika benarlah seperti salah silah yang mengatakan dia tu adalah di antara keturunan Abu Bakar As-Siddiq, Subhanallah. Nah, cantik, nah, cantik sungguh. Saya nak kata apa kalau lelaki segak ni lah. Nak sebut handsome malu. Nah, cantik lah. Nah. Kalau kita tengok lah, Zubair bin Awam, suami kepada Asma' binti Abu Bakar. Periwayat hadis, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian anak dia Abdullah bin Zubair. Abang dia pun Abdullah.
No, Abdullah. Lepas tu, Abu Bakar sini nama dia yang sebenar pun Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah. Kan? Pelik tak? Tak pelik eh? Siapa pula nak pelik tu? No? Kita yang pelik lah ni. Ha? Kita yang pelik. Dia pun dulu dia pun tak pelik tak? Ha? Suka kepada nama Abdullah. Iaitu hamba hamba Allah. Abdullah bin Zubair. Di antara periwayat hadis. Lepas tu kalau kita tengok, anak Umar Al-Khattab pun nama Abdullah bin Umar. Anak Saidina Abbas pun nama Abdullah bin Abbas. Ha, dah. Cubalah ni dapat cucu pun nama Abdullah. Mak ada rasa-rasa nak marah dah mak dia. Apa mak ni? So, panggil dolar lah dekat dia. Kita masih suka panggil pelik-pelik. Tu dia pun tak mahu buk. Nah, kalau Abdul panggil bedun. Panggil dun. Ha? Mak Abdullah panggil dolar. Panggil lah. Cuba panggil perhabis nama. Cantik lah. Lepas tu kalau kata nak buah nama cucu. Bu cuba buah nama Abdullah. Bu tak mau. Tak glamour. Dia tak mau lah. Kan? Rupanya ni periwayat-periwayat hadis. Di antara sahabat-sahabat muktabar. Sahabat-sahabat hadis mutawatir. Daripada Rasulullah SAW. Ambil lah buah nama Abdullah. Ha? Ha. Bahkan orang lain takut. Kalau buah nama Abdullah sekali lagi. Dia kata. Anak kalau binti Abdullah ni tak setara. Dan dia jadi trend macam tu pula. Ha? Anaknya Abdullah merupakan orang Islam pertama yang lahir setelah hijrah. Anak Asma binti Abu Bakar. Kan? Saya kata dia naik bukit tu dia mengandung kan? Okey. Bila dah boleh hijrah, dia pergi lah. Dia pergi ke Madinah. Dalam kandungan dia tu lah. Dia adalah wanita yang pertama melahirkan anak pada tahun pertama hijrah di Madinah. Sampai-sampai di Madinah, berjalan lama nak. Sebulan berjalan. Baru sampai. Rasulullah yang berjalan 7 hari. Nah, dia pun berjalan sebulan. 400 kilometer dengan perjalanan yang berhenti. Berhenti, berhenti, terpaksa berhenti. Jalan kaki. Bukan naik bas, bukan naik kereta api, bukan naik kapal terbang. Berjalan kaki. Musim panas yang amat terik. Nah, jadi dia pun berjalan pada waktu malam. Siang berlindung. Ha? Kalau kata panas Mekah ni memang panas sungguh-sungguh. Nah. Tapak kaki pun rasa. Oi, tidak Rasulullah tak luka lah tapak kaki dia. Tak berdarah lah telapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi bila sampai di Madinah. Tak dan beberapa hari dia pun lahirlah anak dia. Yang bernama Abdullah bin Zubair. Masya Allah. Anak orang Islam pertama yang lahir setelah hijrah. Ibu Asma adalah Qutailah binti Abdul Uzza yang berasal dari Bani Lu'ay dan meninggal dalam keadaan kafir. Ha, Ibu Asma bermakna isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ni ada beberapa orang isteri. Nanti kita cerita nak. Dia ada beberapa orang isteri. Dan di antaranya ialah ibu kepada Asma ni nama Qutailah. Tapi sayangnya, nah, Qutailah ini mati dalam keadaan kafir. Nah, Qutailah binti Abdul Uzza. Depa dulu zaman jahiliah suka bubuh nama anak Abdul Uzza. Uzza tu nama berhala, nama tuan depa. Nah, Abdul Ka'ab kan dulu nama Saidina Abu Bakar, Abdul Ka'ab, hamba kepada Ka'bah. Tu yang dapat kat Rasulullah. Rasulullah tukar bernama Abdullah. Hamba kepada kepada Allah. Bila dapat, dapat Abdul. Semua pakat tukar. Semua pakat ubah nama Abdullah. Memuliakan nama Abdullah. Dan yang mana dia kata dia berasal daripada Bani Lu'ai. Bani Lu'ai ni pun daripada keturunan tok nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian anak ketiga Aisyah. Ha, paling masyhur. Sebab apa? Di antara Abdullah, Asba' dan Aisyah ini, Aisyah paling masyhur. Sebab dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kedudukan dia yang tertinggi walaupun dia anak ketiga dah. Isteri Nabi, dia memiliki saudara seayah dan seibu iaitu Abdul Rahman bin Abu Bakar. Ada lagi. Ada lagi satu nah dengan Abdul Rahman. Dan dia kata yang berada di barisan kaum musyrikin pada perang Badar. Sedihnya nah Abu Bakar As-Siddiq ni rupanya dia ada anak seorang lagi bernama Abdul Rahman. Tak disenaraikan di sini dengan sebab apa?
dengan sebab dia di antara barisan musyrikin dalam perang Badar. Dia berperang dengan ayah dia baliklah. Ya? Dalam peperangan Badar. Namun setelah itu ia masuk Islam. Alhamdulillah. Pada penghujung peperangan Badar ni dia tengok ayah dia bermati-matian lah. Di antara yang luka parah dalam peperangan Badar. Walaupun Badar itu memaparkan kemenangan di pihak orang Islam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq oleh kerana satu-satunya di antara sahabat Rasulullah yang ada senjata. Yang lain pakai asah lah, mereka bawa lah macam pelepah-pelepah tamar yang diruncingkan buluh-buluh. Nah. Tapi dia ada senjata. Dia bawa senjata, orang dah attack dia sajalah. Nah. Jadi dia di antara orang yang luka parah bila mana Abdul Rahman, anak dia yang kata di antara barisan hadapan ni, sendiri elok-elok nak main tetak di belakang, kali-kali tengok yang tu ayah dia. Dia kata dekat ayah dia, dia kata ikutlah dia, dia kata. Nah, kerana ayah dia ni duduk dalam agama yang membawa kerugian. Lepas tu ayah dia kata sekalipun jasad terpisah daripada roh. Nah, jasad aku terpisah dengan roh, aku takkan ikut agama yang sonsang sebegini. Kembalilah wahai anakku. Sesungguhnya syurga menanti kita sekeluarga. Dia ajak lah. Syurga menanti kita sekeluarga. Dia kata, dah mak pun tak mau ikut. Dan ni hampa ikutlah. Dia beritahu kepada anak dia. Anak dia masa ni bukan nama Abdul Rahman lah. Jadi bila dia masuk Islam, barulah ditukarkan kepada nama Abdul Rahman. Nah, Abdul Rahman ni maksud dia apa? Hamba Allah juga. Tapi hamba Allah yang pemurah. Kan di antara tiga nama terbaik di dunia, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Tiga nama terbaik. Nah, dalam rangkaian-rangkaian nama yang terbaik ada tiga. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Dia nak bawa nama kok-kok lah, nak bawa nama cucu. Nak bawa nama anak rasa-rasanya. Ada lah kok seorang dua orang kok no, yang masih nak beranak lagi. Hak yang kita ni dah lah kok kan. Ibu Aisyah adalah Ummu Ruman. Nah, Aisyah Ummu Ruman. Nah. Bin Amir, bin Umair, bin Abu Syam. Abu Syam. Ni nama orang jahiliah ni, Abu Syam. Hamba matahari. Bin Atta, bin Zain, Uzinah. Bin Suba'i, bin Duhman, bin Harith, bin Ghanam, bin Malik, bin Kinanah. Ha, sama Kak Malik pula. Nah. Masuk Islam dan menyertai hijrah ke Madinah. Beliau wafat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu kita tengok nah, sikit lagi nah. Cucu Abu Bakar, Abu Atiq. Abu Atiq Muhammad bin Abdul Rahman, anak kepada Abdul Rahman. Lahir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada kalangan sahabat sehingga kami tidak tahu keluarga lain selain Abu Bakar yang dengan empat keturunan semuanya tergolong sahabat Abu Bakar. Subhanallah. Ayah Abu Bakar, Abu Bakar, Abdul Rahman, Abu Atiq. Masya Allah. Empat keturunan ni termasuk di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antara yang dicemburui, nah, antara yang dicemburui oleh para-para sahabat lain. Sebab apa? Dah lah Abu Bakar tu sahabat. Mai generasi kedua pun sahabat. Mai cucu dia pun sahabat. Mai cicit dia pun sahabat. Sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi cucu dia Muhammad. Dia punya sayang dekat Rasulullah nah. Cucu dia dia bawa nama Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar lahir pada zaman Haji Wadah, meninggal di Mesir dan dikuburkan di sana. Ibunya adalah Asma binti Umas Al-Khatasamiyah. Nah, Al-Khatasamiyah. Di antara cucu dia. Dan kemudian Ummu Kalsum binti Abu Bakar lahir setelah Abu Bakar wafat. Ni anak balik. Nah, Ummu Kalsum ni adalah di antara nama puteri Nabi SAW. Ibunya adalah Habibah. Riwayat lain menyebutkan Fakhitah binti Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair Al-Ansari dinikahi Talha bin Ubaidillah. Lepas wafatnya Abu Bakar, isteri kepada Abu Bakar ini ataupun balu kepada Abu Bakar dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah.
Abu Bakar mempunyai 3 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Keenam-enam mereka adalah sahabat Nabi kecuali Ummu Kulsum. Sebab apa? Dia bukan sahabat Nabi, dia tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Sementara Muhammad lahir masih di zaman Nabi, Abu Bakar wafat pada 27 Jumadil Akhir. Okey, kita berhenti dekat tu dulu lah. Diceritakan bahawasanya dia mempunyai hanya 6 orang anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Rasulullah ada berapa anak? 7 orang anak. Berapa orang lelaki? 3 lelaki, 4 perempuan. Kan dulu sekolah tadika. Duduk balik main nyanyi tu. No? Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Tak lagu dulu dulu. Saya tak sempat sekolah tadika lah. Tapi anak-anak lah duduk balik main duduk nyanyi lah. Mak pun tumpang sekaki. Nah. Itu dia sebut lah nak. Di antara lelaki, anak baginda salam-salam, wafat, masih kecil. Nah. Kecil lagi. Allah Ta'ala dah jemput. Tapi sahabat Rasulullah yang Rasulullah kasihi Saidina Abu Bakar ni ada 6 orang anak. 3 lelaki, 3 perempuan. Hidup kesemuanya. Cuma Ummu Kalsum sahaja yang tidak digelar sebagai sahabat Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga insya-Allah kita akan sambung kehidupan awal. Baru dia nak cerita awal kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, macam mana dia punya asuhan dia. Nah, dia di antara sahabat yang pandai tulis, pandai baca. Tapi waktu Rasulullah baca wahyu, dia tak mahu tulis. Tahu sebab apa? Sebab dia bertalaqi secara musyafahah. Maksudnya talaqi musyafahah ni ambil dari mulut ke mulut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia serahkan tu tugas untuk menulis wahyu itu kepada sahabat-sahabat yang pandai menulis. Sampai tulis, dia kata, aku nak ambil setiap patah, setiap perkataan yang keluar daripada lidah Rasulullah, aku nak rakam dengan pandangan mata. Dia terus ambil. Dan di antara sahabat yang paling pandai, yang paling bijak, sekali mendengar bacaan wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus hafal. Lelatu juga dapat. No? Bukan kata ayat pendek-pendek. Kadang-kadang tu dia main sampai 10 ayat. Kadang dia main 33 ayat. Kadang-kadang dia main 87 ayat sekaligus. Ada yang dia main lagu tu. Kadang-kadang dia main 2 ayat. Kadang 5 ayat. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ni, dia punya otak dia macam perakam kita rakaman. Dia rakam semua. Apabila Rasulullah tak ada, dia berkata, kita tanya Abu Bakar, betul tak tang sini, tang sini? Padahal tak ada sorak tu kat dia. Nah, kami baca ni, dia pada tulis apa baca. Dia akan menegur. Nah, tertinggal satu huruf. Wow, hampa tak bubuh. Tertinggal satu huruf. Alif tergugur. Dia nanti tegur apa yang gugur. Nah, macam kita hak yang ada sorak dulu di depan pun. Baca salah. Nah, kan tak harus. Orang tegur. Innalazi. Oh, bila punya lagu. Wa'in. Wah, hang tinggai. Tinggai, wow, wain. Pula tu pekak, pula tu dia perah. Kena orang hak meluat nak tegak. Biar pergi dia. Kalau biar pergi dia tu, dia merodong lagi. Nah? Tinggai satu urut. Jalan tu ada sorak di depan mata hang tu. Aduh lah, tak tahu kita dosa banyak tak banyak, itulah kita. Termasuklah orang di depan ni pun sama lah. Nah? Haa. Ayam tadi betul-betul tengah tarik berdengung. Oh, rupanya tak kena dengung. Aku dah siap dah. Get ready ke nak berdengung. Tengok-tengok. Eh, tak berdengung. Malu ke Allah. Nah? Malaikat kan ada di kiri kanan kita. Alhamdulillah lah malaikat tu tak ada perasaan nak tumpang gelap. Kalau tidak, jenuh berdekah. Ya, nah? Ham nak merepek apa? Kan? Wallahualam, nah? Wallahualam, insyaAllah. Kita sambung minggu depan. Nah, ada rezeki kita sambung kehidupan awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, minggu depan bawa salah silah nasab keturunan Rasulullah lah. Abang wawai. Sebab apa? Sebab kita akan jumpa para-para sahabat yang keturunan dia. Jumpa dengan
nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak ada, foto stik lah saat nak main sedekah dekat kawan-kawan. Saya rasa 2 tahun punya cuti ni, mak dia bagi hilang lah ni. Nanti Zat, Nabi tengok dalam buku mana. Ha, tapi kalau bubur dalam file tu, insyaAllah ada. Kalau nanti Zat, Nabi tengok, aku ada selit dalam buku ni, aku selit lah. Nana pahala, foto stik minggu depan bawa bagi seorang satu. Ya. Abdul Rahman. Okey, okey. Abdul. Kita buat L kan? Okey. Perbezaannya, kita cakap Melayu. Bila kita cakap Melayu, dia jadi Abdul. Kita buat L. Sebenarnya Abdur. Alif Lam Syamsiah. Bila Alif Lam Syamsiah, kita sebut Al-Rahman ke Ar-Rahman? Ar-Rahman. Nah, dia kena ada syaddah di atas ra. Tapi kita sebut Abdul sebab kita orang Melayu. No? Ha. Ah, kotlah nak bawa nama cucuk bawa nama Abdul Rahman. Ha? Buat buat R2. Ha, bermakna syaddah ra. Nah? Ha, buat R2. Kan tu macam Nurul, Nurul Sakinah salah tu. Dia sebenarnya Nurus Sakinah. Sebab dia Alif Lam Syamsiah. Nah? Ha. Nurus Sakinah. Kita buat Nurul sebab kita orang Melayu. Nah? Allah Alam. Ada soalan lain nak tanya? Ya. Okey, sekta tu. Ya, ya. Oh, sin. Okey, okey, okey. Ya, baik, baik. Okey, baik, baik. Perkataan dalam Al-Quran, bimusaitir kan? Ha, bimusaitir. Kadang-kadang kita jumpa sin di atas. Kadang-kadang kita jumpa sin di bawah. Kita faham bila sin di atas itu diutamakan untuk sebut sin daripada sod. Bila kita jumpa sin di bawah itu diutamakan sebut sod daripada sin. Adakah dia membezakan makna? Baik, dia tak lari makna. Nah, dari segi bacaan, dia tak berubah makna. Maka apabila kita dalam keadaan jahil, dulu-dulu punya Quran dia tak ada. Nah, rosak macam mana ni baru dia ada kan? Nah, jadi adakah salah? Tak salah. Tak salah selagi dia tak merubah makna. Sin dan sod itu, kalau kita tengok tempat keluar huruf yang sama, makhraj dia yang sama, dia sofir, dia berangin, dia bunyi lagu bos. Kan? Nah, jadi kedua-duanya boleh digunakan. Namun kita tengok keutamaan apabila sin di atas, utamakan pada sin. Lari makna tak? Tak berubah makna. Nah, bila dia tak berubah makna, maka tak berdosa. Ah, insyaAllah, insyaAllah, mudah-mudahan. Bina? Tak ada apa tau? Ya, ya. Ya, Kak Jamilah, silakan. Baik, terima kasih nak. Saya ingat ramai sahabat-sahabat kita bertanya. Sebab ada fatwa yang bagi kan. Apabila kita masih ada banyak solat qadha, maka kita tak boleh buat solat sunat. Bila ada yang tukang bagi fatwa sedemikian, yang bagi fatwa tu bukannya calon-calon orang. Para asatizah juga kan. Jadi kita ni kalau nak ikut qadha kita ni, nak kira daripada akil baligh kita sampai ke usia lah ni banyak sungguh. No? Banyak sungguh. Macam mana nak cerita tentang qabliyah dan ba'diyah? Okey, baik. Atas kisah ni kita kembali balik kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para-para sahabat. Nah, yang mana depa ada yang umur 40 baru kena Islam, umur 51 baru kena Islam. Apa jadi pada solat-solat waktu zaman jahil mereka kan? Dan Rasulullah pesan kepada Umar Al-Khattab agar mengekali solat sunat 12 rakaat
yaitu sunat rawa, sunat rawatib. Bermakna, kita ambil kiasan hukumlah daripada persoalan ni. Boleh tak nak buat solat sunat sedangkan kita ada solat qadha? Kalau Rasulullah pesan kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab di antara sahabat yang agak terlewat memeluk agama Islam. Nah, yang agak terlewat untuk agama Islam. Tapi Rasulullah suruh dia kekalkan. Buat solat sunat rawatib. Kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Bukan sekadar solat lima waktu. Tetapi hidupkanlah malam-malam sepertiga malam. Jadi bermakna di samping kita bayar. Ini kita qada solat. Kita juga disuruh buat solat-solat sunat bagi menampung pada pekerjaan-pekerjaan fardu ataupun solat-solat fardu yang tak sempurna. Jadi boleh tak? Boleh. Boleh buat. Nah, contoh kata kita bangkit tahajud. Nah, adalah solat tahajud, ada solat taubat pada pada waktu tahajud tu. Kemudian, apa yang kita nak utamakan? Saya bagi cadangan. Ini cadangan daripada tuan-tuan guru. Nah, kalau ada kita ni masih lagi berhutang dengan Allah pada solat-solat fardu, waktu kita bangun tu, buatlah qada, mungkin qada Isya. Nah, mungkin qada Isya atau mungkin qada Maghrib. Kemudian kita ikutilah dengan solat-solat sunat tahajud, sunat taubat. Kita tahu kita masih berhutang. Aku minta ampun ya Allah. Allah saja yang tahu. Kalau nak kira ni memang banyak. Sampai bila tak payah sembahyang sunat tu? Sampai bila-bila. Tetapi kalau dalam waktu tahajud kita buat solat qada, dapat pahala sunat tahajud. Nah, padahal kita lihat niat qada dapat pahala. Jangan kita risau. Aku sembahyang qada tapi dalam waktu tahajud rugi tak dapat sembahyang tahajud. Dah dapat fadilat sembahyang tahajud kerana kita qada dalam waktu tahajud. Itu juga dengan waktu duha. Nah, kita qada pada waktu duha. Kita dapat juga sunat solat duha. Nah, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pemurah. Nah, Allah itu Maha menerima taubat. Jangan pernah putus harap untuk terus memohon keampunan pada Allah atas sejarah jahiliah kita yang telah lalu. Kita pun ada zaman jahiliah kita kan. Nah, zaman tu kita jenis tak apa nak kisah sangat. Dan apabila mai kepada zaman kita nak kisah ni, maka mohonlah keampunan. InsyaAllah keilana. Boleh buat kedua-duanya. InsyaAllah boleh. Wallahualam. Ya, silakan. Kak Farida. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih. Adakah hadis mengatakan kita kena qada solat-solat fardu? Tak ada hadis khusus. Tidak ada satu hadis yang khusus yang mengatakan kita kena qada. Tetapi bila datangnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan kita berhutang. Nah, kita ini diibaratkan berhutang kerana mengambil daripada kiasan kepada sahabat yang ada zakat, wajib keluar zakat tapi tak mau bayar zakat. Rasulullah suruh qada sebab zakat tu wajib. Itu ada hadis. Rasulullah suruh qada zakat dengan sebab zakat itu adalah wajib. Tapi dia tak mampu pula sebab dia sayang. Bila Rasulullah sampai, Rasulullah kata hampa kena qada atau lepas punya. Nah? Dan ketika ni dia sembahyang. Zakat dia tak mampu pula. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil kiasan daripada permasalahan ini. Sesuatu yang wajib yang kita tinggal kena qada. Begitu juga di dalam Al-Quran cerita tentang puasa. Kan puasa Ramadan siapa yang tinggal wajib qada. Dalam Al-Quran dia kata ganti pada hari-hari lain bila hang tinggal. Kerana sesuatu amalan yang wajib bila kita tinggal kita kena bayar. Itu ambil daripada kiasan dalam Al-Quran. No? Jadi solat tu wajib tak? Wajib. Bila wajib kita tinggal dengan sengaja maka kita wajib qada. Nah, walaupun dia tidak ada satu hadis yang khusus mengatakan tinggal solat wajib qada. Tapi dia cerita tentang solat, dia cerita tentang puasa,
Dia contoh tentang zakat. Sedangkan kedua-duanya itu adalah wajib. Ha? Wallahualam. Selebihnya katalah kita dalam qada. Dalam kita dalam qada kita mati, maka dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya yang Maha Pemurah seperti kita tak ada hutang apa-apa sebab kita dalam usaha membayar. Ha? Istiqomahlah buat sikit-sikit kan. Kalau nak pulun buat sehari-hari mungkin tak termampu. Terlampau banyak. Nah? Ha, jadi buatlah sikit-sikit. Wallahualam. Ya. Potongan zakat. Ha. Ha, ya. Tu kena kira balik. Kena kira balik. Zakat pendapatan ni, dia kena kira setahun, kan? Kalau ada lebihan, baru wajib zakat. Jadi kita kena kira balik lah dulu-dulu. No? Kalau kata habis, bahkan kadang-kadang tak cukup, yang tu tak dikenakan zakat, no? Itu saya kata kira balik. Nah, berapa pendapatan, no? Pendapatan kita. Waktu tu nisab zakat berapa? Ha, banyak cerita jugalah tu, no? Ada apa dah, no? Tak ada apa, saya sudah dulu, nak. Minta ampun, minta maaf. Andai saya tersilap memberi fatwa, tersilap saya berkata-kata. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhiyal hajat, ya mujib ad-da'awat, ij'alna minan najihin. Allahumma rizukna qabla al-mauti taubatan, wa inda al-mauti shahadatan, wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Senyap ke dah? Buat senyap. Semua senyap. Ke buat senyap pula bisu semua dah. Okey sahabat-sahabat. Okey. Bye-bye. Bye.